Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkabung di Room Zoom pada malam hari ini. Kami berikan waktu 5 menit untuk teman-teman yang lain yang akan join di Room Zoom saat ini ya. Jadi saya meminta kesediaan teman-teman untuk menunggu peserta yang lain. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di room Zoom Webinar pada malam hari ini yaitu dengan tema Ausbildung. Untuk acara malam hari ini, kita akan mulai tepat di pukul setengah delapan waktu Indonesia bagian tengah, atau di pukul setengah tujuh waktu Indonesia bagian barat. Jadi, kami tunggu dulu untuk teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di room Zoom pada saat ini. Jadi, saya minta waktu dan kesediaan dari teman-teman yang lain untuk menunggu teman-teman yang lain yang akan berjoin di Zoom kali ini, ya. Terima kasih. Semuanya, acara akan kita mulai pada pukul 7.30 ya. Jadi, teman-teman yang lain mungkin yang eh, mau join bisa join terlebih dahulu atau mungkin yang sudah bisa mengaktifkan kameranya. Teman-teman bisa aktifkan kameranya ya. Jadi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 bagian tengah dan setengah 7 waktu Indonesia bagian barat. Jadi, acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Landari. Saya akan memandu acara hari ini dari pembukaan sampai dengan penutupan. Kami ucapkan juga terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara webinar Ausbildung yang diadakan oleh Dois Plus Bali dan PT. Dier. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Puji saku perwakilan dari founder DP Bali Deutsche plus Bali yang nantinya akan memaparkan materi webinar hari ini. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya, jadi pertama-tama kita akan adakan sesi foto bersama ya. Jadi kami mohon untuk kesediaan dari teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, okay. jadi teman-teman yang bersedia untuk mengaktifkan kameranya, jadi bisa diaktifkan. Untuk uh, kita bisa foto bersama dulu. Oke, okay. oke, okay. terkait dengan foto bersama, mungkin saya uh, beri apa-apa, teman-teman. Ya, uh, mungkin kita berikan kesempatan, teman-teman, yang lain yang masih memiliki uh, waktu. Kami persilakan, kami berikan waktu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, okay. uh, saya beri apa aba ya teman-teman semua. Uh, mungkin gaya terbaiknya semua, gaya terbaik. Saya hitung satu, dua, tiga. Oke, okay. uh, sekali lagi, mohon ditunggu sebentar. Kita berikan yang belum mengaktifkan mungkin bisa diaktifkan. Kita kasih waktu terlebih dahulu. Oke, okay. kita ambil sekali lagi ya gaya terbaik semuanya satu, dua, tiga. Oke, okay, silakan Rolandy bisa dilanjut. Baik, terima kasih Kak Michael. Oke, okay, untuk teman-teman, jadi dimohon untuk tetap tertib ya dan jangan mengaktifkan audio terlebih dahulu ketika pemaparan materi nantinya dari Bapak Fuji selaku vendor dari Dodge Plus Bali maupun Dodge Plus Solo dan nanti juga ada pemaparan dari Frau Cindy terkait dengan pelatihan bahasa Jerman yaitu dari Deutsch Plus Bali. Nah, jadi apabila teman-teman saat ini ataupun nantinya ada pertanyaan terkait dengan webinar, jadi teman-teman bisa kumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti akan kami buka di sesi tanya jawab. Jadi teman-teman akan berkesempatan untuk melakukan tanya jawab langsung kepada Bapak Fuji ataupun nanti dengan Frau Cindy. Oke. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk Pak Fuji. Bapak Fuji untuk memaparkan materi webinar pada malam hari ini. Uh, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan saya Fuji dari uh, selaku founder dari Deutsche Plus Bali Solo dan juga di perusahaan rekrutmen kita PT Dier. Ya, yeah pertama-tama saya mengucap, mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada malam hari ini ya terlihat banyak sekali yang mengikuti acara kita malam hari ini sekitar 76 orang calon-calon peserta ya yang punya keinginan atau niat yang kuat untuk mengikuti salah satu program yang paling populer tahun ini ke Jerman yang kita sebut dengan Ausbildung ya yang terlihat di screen uh, anda semua hari saat ini adalah uh, di situ ke, ada logo Dear ya Dear ini adalah uh, recruitment dan placement service kita jadi nanti yang lebih berperan dalam hal perekrutan kemudian penempatan calon peserta di Jerman kemudian Deutsch Plus adalah tempat pelatihan bahasa Jerman atau lembaga kursus bahasa Jerman yang nantinya sebagai tempat untuk melatih semua peserta yang bergabung di program Ausbildung untuk mengikuti kursus bahasa Jerman dari level yang dipersyaratkan tentu dari level A1 sampai dengan level B1 next Uh, Duice Plus memiliki beberapa program yang sangat menarik buat anak-anak muda Indonesia. Uh, program tentunya program ini adalah program yang kita punya ya, yang kita uh, adakan selama kurang lebih sekitar lima tahun terakhir ini ya. Jadi uh, program yang ke Jerman ya diantaranya adalah satu kita mulai dengan au pair, uh, au -Pair ini adalah program dasar pertukaran budaya. Jadi banyak anak-anak muda Indonesia yang memanfaatkan atau mengikuti program AuPair ini, ya, di mana mereka bisa tinggal di Jerman selama kurang lebih satu tahun, tinggal di rumah guest family atau orang atau keluarga angkat mereka di Jerman. Jadi tugas mereka lebih banyak adalah untuk menemani saudara angkat atau anak-anak dari guest family ya untuk bermain menemani belajar mengantar sekolah dan uh, lain-lainnya uh, jadi kegiatan ini banyak disukai anak muda Indonesia karena hanya satu tahun saja uh, dan dimanfaatkan untuk mengenal uh, terkait dengan budaya di Jerman bagaimana rasanya tinggal di sebuah keluarga di Jerman Kemudian belajar tentang kebiasaan-kebiasaan lifestyle orang Jerman, beradaptasi dengan cuaca di Jerman, dan kemudian juga untuk belajar bahasa Jerman. Jadi, mereka mendapatkan biaya untuk belajar bahasa Jerman, di samping juga mendapatkan uang satu setiap bulannya. Jadi, banyak anak-anak muda Indonesia yang sebelum mengikuti kuliah atau program-program lain yang lebih lama di Jerman maka mereka mengikuti program auper ini untuk atau sebagai batu loncatan ya kemudian yang kedua kita juga ada program relawan ya program relawan ini dibagi menjadi dua yaitu program FSJ dan BFD pada dasarnya program ini sama ya akan tetapi yang membedakan adalah di usia calon peserta. Jadi kalau di program FSJ itu berusia maksimal sampai dengan 26 tahun jadi 18 sampai dengan 26 tahun. Kemudian bagi peserta yang berusia di atas 26 tahun bisa mengikuti program BFD. Jadi untuk program relawan ini tentu akan bekerja di rumah sakit, kemudian bisa di klinik bisa dipanti, ataupun di dunia pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya di Jerman. Jadi, salah satu persyaratan dari program Fsj ini adalah memiliki kemampuan bahasa sampai dengan level B1 yang dipersyaratkan dari Goethe Institute. Jadi, program ini berlangsung selama satu tahun. Nah, biasanya buat peserta yang ingin mengikuti Ausbildung, ya, banyak di antara para peserta sebelum mengikuti program Ausbildung, mereka mengikuti Auper dulu satu tahun, kemudian setelah AOPER mereka akan berlanjut ke sambil belajar bahasa Jerman sampai level B1 di di uh, Jerman, kemudian mengikuti program relawan ya atau FSJ atau BFD ini. Nah, dari program EPSJ dan BFD ini, mereka setelah itu mengikuti program Ausbildung. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ada program Register Nurse. Nah, ini diperuntukkan bagi para perawat dan bidan Indonesia ya, tentu yang mempunyai latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan, yaitu minimal diploma 3, diploma 4, S1 plus nurse. Nah, program ini tentu mem, uh, akan menggunakan visa kerja profesional. Jadi diberangkat dari Indonesia dengan level bahasa B1, kemudian akan bekerja di Jerman uh, sebagai di, di tahun pertama akan bekerja sebagai asisten perawat sambil belajar bahasa Jerman level B2 uh, sampai nanti mendapatkan gelar register nurse atau perawat yang terdaftar resmi di Jerman. Nah, Program kita yang terakhir ini adalah program yang sangat populer tahun ini ya yang kita sebut dengan program Ausbildung ya Ausbildung ini adalah program sekolah dan bekerja next Ausbildung banyak yang bilang program magang ya mungkin bisa juga disebut magang ya karena memang eh, lebih tepatnya Ausbildung ini sebenarnya disebut dengan pelatihan kerja ya karena di samping ada sekolah juga ada akan ada praktik bekerja. Jadi ini adalah sebenarnya sekolah vokasi lanjutan 3 tahun sambil bekerja kemudian mendapatkan uang saku atau gaji dan tentu dengan diberikan fasilitas-fasilitas lainnya. Maka, disebutlah kita seperti misalnya biaya hidup ditanggung oleh perusahaan di Jerman. Ya, malam ini kita akan membicarakan mengupas tuntas, ya, selengkap-lengkapnya terkait dengan program Ausbildung ini. Ya, next. Biasanya dalam satu minggu, kalau Anda mengikuti program Ausbildung ini, maka Anda akan bekerja tiga hari, kemudian sekolah dua hari, dua dan dua hari lainnya adalah libur. Jadi total sekitar 40 jam per minggu. Kemudian Anda juga berhak mendapatkan cuti 24 hari dalam satu tahun, kemudian selama cuti Anda akan dibayar. Jadi, Ausbildung ini, kalau kita kategorikan, mungkin sama dengan SMK. Ya, sekolah kejuruan gitu. Akan tetapi, kalau SMA, Anda berangkatnya dari SMP, kemudian masuk ke SMK, akan tetapi di program ini, Anda minimal harus lulusan SMA atau SMK, kemudian baru bisa mengikuti program Ausbildung ini. Jadi 70% dari waktu yang kalian akan habiskan di Jerman itu nanti di tempat Anda praktik bekerja. Kemudian 30%-nya Anda akan belajar teori di sekolah. Ya, next. kemudian di sini kita ada satu perusahaan lagi namanya Go Ausbildung. Jadi Go Ausbildung ini adalah Perusahaan yang akan berfokus kepada perekrutan dan penempatan buat peserta yang akan mengikuti program Ausbildung, jadi lebih dilakukan pendampingan selama proses di Indonesia dan juga di Jerman. Kemudian, seperti misalnya, dimulai dengan pengumpulan berkas, kemudian membuat kandidat profil, kemudian memfasilitasi wawancara kerja kemudian kontrak kerja, pengurusan visa, pemberangkatan dan penempatan serta penjemputan pada saat Anda sampai di Jerman, kemudian juga melakukan pengawasan dan aftercare. Sedangkan di sebelah kanan layar Anda ini adalah Deutsch Plus sebagai lembaga kursus bahasa Jerman yang tentu nanti akan mengadakan pembinaan, ya pendampingan pembekalan dan pelatihan bahasa Jerman. Untuk program Ausbildung tersebut, ya. Yeah. Next, uh, di sini saya coba untuk uh, memberikan perbandingan agar anda lebih mudah memahami apa beda antara uh, program Ausbildung dengan uh, dengan anda kuliah di Indonesia. Kenapa kami menyarankan kepada anda untuk mengikuti program Ausbildung ini di Jerman? daripada Anda mengikuti kuliah atau melanjutkan kuliah di Indonesia. Jadi di sini saya memberikan sedikit perbandingan agar Anda mempermudah Anda dan keluarga Anda untuk mengambil keputusan atau melihat mana yang lebih menguntungkan dari kedua program ini antara Anda kuliah di Indonesia atau Anda mengikuti program Ausbildung ke Jerman. Kedua-duanya memiliki persamaan yaitu memiliki tentu memerlukan biaya awal uh, pada saat pendaftaran sampai dengan mengikuti uh, program ini. Jadi kalau tentu kalau Anda kuliah juga Anda perlu biaya awal masuk perguruan tinggi ya. Di program Ausbildung juga sama, Anda perlu um, biaya di awal untuk persiapan selama proses di Indonesia. Salah satunya adalah misalnya persiapan uh, belajar atau pembelajaran bahasa Jerman sampai dengan level B1. Ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda kuliah memutuskan untuk mengikuti kuliah di Indonesia, maka Anda tentu juga akan membayar biaya pendidikan setiap tahun atau mungkin setiap semester. Dan sekarang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi itu tidak murah lagi, ya. Apalagi anda masuk ke perguruan perguruan tinggi swasta yang favorit, tentu akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Akan tetapi, kalau Anda mengikuti program Ausbildung di Jerman, jadi tidak ada biaya pendidikan selama tiga tahun, atau pendidikan Anda gratis selama tiga tahun. Kemudian, yang ketiga, kalau Anda kuliah di Indonesia, misalnya, Anda tentu juga akan memerlukan akomodasi atau tempat Anda tinggal apalagi kalau Anda kuliah di luar kota, seperti misalnya Anda kuliah ke Jakarta, Bandung, atau ke Surabaya. ya Tentu memerlukan tempat tinggal. Kita anggap saja misalnya 500 sampai dengan 1 juta per bulan. ya Maka Tetapi kalau kamu mengikuti program Ausbildung ke Jerman, biaya akomodasi atau akomodasi Anda ditanggung dan disiapkan oleh perusahaan di Jerman. Kemudian kalau Anda kuliah juga tentu perlu biaya untuk makan setiap hari. ya. Tentu Anda akan menyiapkan mungkin 50 sampai dengan 75 ribu per hari. Akan tetapi kalau mengikuti program Ausbildung di Jerman, makan Anda ditanggung juga oleh perusahaan. Demikian juga dengan kalau kuliah di Indonesia, tentu Anda memerlukan biaya transportasi dari rumah ke tempat Anda kuliah atau ke kampus Anda. Ya tentu biaya biaya transportasi ini diperlukan juga setiap hari ya bisa dengan gojek atau gokar atau mungkin dengan grab atau bis atau bebo atau mungkin anda punya sepeda motor dan tentu juga akan memerlukan bensin ya atau fuel. Nah kalau mengikuti program Ausbildung di Jerman anda di Jerman ini transportasi anda dari rumah ke tempat anda sekolah itu ditanggung oleh perusahaan. Ya, masing-masing memerlukan lama pendidikan tiga tahun atau lebih. Ya, di Jerman ini juga pendidikannya bisa tiga tahun atau juga bisa lebih dari tiga tahun. Ya, kemudian setelah Anda menyelesaikan kuliah di Indonesia, tentu Anda juga akan mendapatkan sertifikat atau ijazah bertaraf nasional. Sedangkan, kalau kamu mengikuti program Ausbildung ini, maka sertifikat yang Anda dapatkan itu adalah sertifikat yang bertaraf internasional. Tentu, Anda bisa pakai di seluruh dunia, ya, karena akreditasinya yang cukup tinggi. Kemudian, kalau Anda kuliah di Indonesia, Anda tidak akan mendapatkan gaji, ya, yang Anda peroleh selama Anda kuliah, bahkan Anda akan mengeluarkan biaya terus akan tetapi di dalam kalau kamu mengikuti program Ausbildung ini maka kamu juga akan mendapatkan uang saku atau gaji setiap bulan rata-rata sekitar 11 sampai dengan 20 juta per bulan kotor tergantung uh, jurusan yang Anda ambil, tergantung perusahaan dan tergantung wilayah di mana Anda bekerja. Kemudian berikutnya setelah lulus dari kuliah tentu Anda juga akan mencari cari kerja kalau di Indonesia ya. Tentu Anda akan memasukkan lamaran ke banyak perusahaan dan ya begitu Anda masuk karena kalian belum punya pengalaman bekerja ya paling kalian akan mendapatkan gaji setara dengan UMR ya. Sedangkan kalau kamu mengikuti program Ausbildung ini setelah kamu menyelesaikan Ausbildung kamu bisa langsung bekerja di tempat kamu bekerja sebelumnya ya ataupun kamu juga bisa uh, mungkin pindah ke perusahaan lain atau bekerja di tempat pindah ke kota lain bahkan Anda juga bisa bekerja di luar Jerman seperti misalnya bisa bekerja di Austria, Swiss, uh, Belgia ya uh, yang tentu memakai bahasa Jerman dan juga gaji yang Anda dapatkan setelah Anda bekerja Ya, setelah lulus dari sekolah Ausbildung itu tentu gaji Anda besar ya, minimal sekitar 33 juta per bulan kotor. Dan bonus Anda kalau sudah berada di Jerman, Anda bisa berkeliling-keliling ke 27 negara Eropa lainnya tanpa harus mengurus visa lagi. Jadi dan kelebihannya juga kalau di mengikuti program Ausbildung ini juga Anda bisa mendapatkan cuti 24 hari per tahun dan cuti Anda dibayar. Dan saat cuti ini, Anda bisa pakai untuk pulang ke Indonesia, atau Anda bisa pakai untuk berkeliling atau liburan di Eropa. Nah, jadi ini adalah perbandingan antara Anda, kalau kuliah di Indonesia, dengan mengikuti program Ausbildung ini, tentu kepada para orang tua, terutama ya. Jadi, kalau anak kita sudah mengikuti program Ausbildung di Jerman ini. Jadi orang tua tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk kuliah anak kita atau sekolahnya di Jerman. Jadi di samping mereka mendapatkan pendidikan di salah satu sekolah vokasi terbaik di dunia, ya tentu juga mereka mendapatkan tanggungan di biaya hidup dan akomodasi. Ya, saya kira cukup jelas di sini perbandingannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk memutuskan lebih cepat Apakah Anda akan melanjutkan studi di Indonesia atau melanjutkan studi ke Jerman dengan mengikuti program Ausbildung ini? Next, sekarang kita tiba di uh, siapa saja yang bisa ikut atau apa saja persyaratan untuk mengikuti program Ausbildung ini. Pertama, berusia minimal 18 dan maksimal 30 tahun. Kemudian, yang kedua. Anda minimal lulusan SMA, SMK, atau sederajat, karena memang ini adalah sekolah vokasi lanjutan. Ya, Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting dari program ini, Anda harus memiliki sertifikat bahasa Jerman level minimal level B1 dari Goethe Institute. Tentu juga diperuntukkan bagi teman-teman yang menginginkan masa depan yang lebih bagus, yang lebih cerah. Ya, Kemudian jurusan apa saja yang tersedia di program Ausbildung ini? Jadi sebenarnya jurusan Ausbildung itu banyak sekali ya, mungkin lebih dari 300 jurusan ya. Jadi setiap setiap jenis pekerjaan itu akan ada sekolah Ausbildungnya karena tidak ada ini adalah sekolah profesi. Jadi setiap profesi yang ada di Jerman tentu harus memiliki sertifikasi keahlian ya yang setelah mendapatkan sertifikasi keahlian ini Anda baru bisa bekerja. Nah, salah satu cara untuk bisa mendapatkan sertifikasi keahlian ini tentu Anda harus mengikuti sekolah yang disebut dengan Ausbildung. Ini berlaku juga buat uh, orang Jerman sendiri, anak-anak ya, muda Jerman. Sehingga nanti kalau Anda mengikuti program Ausbildung ini, tentu kalian akan satu sekolah dengan uh, orang Jerman atau anak-anak muda Jerman karena ini adalah bagian dari program pemerintah Jerman dan di sekolah nasional Jerman. Akan tetapi buat Auslander, terutama buat kita di Deutsch Plus ini, saat ini kami hanya bisa memberikan atau menyediakan jenis jurusan Ausbildung itu hanya ada di delapan jurusan ini. Jadi Anda silahkan menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, Kemudian, pengalaman Anda atau disesuaikan dengan passion atau minat bakat dan minat Anda. Jurusan pertama hotel, ya, kemudian ada restoran koki, ya, hotel, restoran, dan koki ini biasa disebut dengan gastronomi, ya. Kemudian, ada jurusan perawat yang memang sedang banyak diperlukan di Jerman. Kemudian, ada juga mekanik, mekanik ini lebih kepada mobil, ya kemudian ada jurusan pertukangan, ya, kemudian instruktur renang dan ahli di bidang pengecatan, ya. Nah inilah jurusan-jurusan yang tersedia yang disediakan oleh Deutsch Plus untuk mengikuti program Ausbildung ke Jerman. Next. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti program ini? Jadi, tentu Anda harus melakukan pendaftaran, ya. Kami tentu akan membimbing dan membantu kalian dalam menjalani seluruh proses dari persiapan sampai dengan Anda di Jerman. Kita sudah berada di tahap awal, ya. Malam ini yaitu mengikuti webinar, ya. Tentu, teman-teman yang mengikuti webinar malam ini untuk berkeinginan untuk mengetahui secara detail terkait dengan program ini. Dan di webinar inilah kami akan menjelaskan dan sedang menjelaskan terkait dengan program, apa program Ausbildung itu, apa kelebihannya, apa saja persyaratannya, dan bagaimana caranya mengikuti program ini. Kemudian setelah webinar ini mungkin Anda perlu diskusi dengan orang tua, keluarga, atau teman dekat Anda. Dan setelah Oke, okay, ya menarik program ini cukup uh, menarik buat Anda. Anda bisa melakukan pendaftaran. Tentu nanti akan dikirimkan link pendaftaran oleh admin kami. Setelah pendaftaran, maka kalian harus mengikuti tahapan yang paling penting yaitu pelatihan bahasa Jerman selama kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan dari level A1 uh, sampai dengan level B1 yang dipersyaratkan ke program ini. Untuk lebih detailnya mengenai kursus Bahasa Jerman ini, tentu nanti akan ada penjelasan lebih detail, lebih lengkap terkait dengan kursus Bahasa Jerman yang akan disampaikan oleh Prau Cindy nanti. Ya. Kemudian setelah kursus Bahasa Jerman Anda selesaikan, kemudian Anda harus mengambil ujian sertifikasi level B1 di Goethe Institute. Nah, Goethe Institute ini berada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nanti Anda bisa memilih lokasi terdekat dengan tempat Anda tinggal. Kemudian, Goethe Institute ini adalah satu-satunya lembaga yang ditunjuk pemerintah Jerman dan yang diakui oleh pemerintah Jerman yang berhak mengeluarkan sertifikat bahasa Jerman yang diperuntukkan bagi Anda-Anda yang mengikuti program apa saja ke Jerman. Ya, jadi, sertifikatnya harus dari sertifikat dari Goethe Institute. Ya, Kemudian, setelah Anda lulus ujian sertifikasi B1 dan mendapatkan sertifikat, maka barulah kami bisa proses jadi dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti program Ausbildung ini telah lengkap. Jadi, barulah kami bisa proses uh, uh, fase selanjutnya yaitu kami akan mengatur sesi wawancara kerja ya dengan pihak perusahaan di Jerman. Tentu data-data kamu, dokumen-dokumen yang kamu punya itu kami sudah sampaikan terlebih dahulu ke perusahaan di Jerman. Kemudian setelah itu mereka akan mengadakan wawancara kerja dengan calon peserta. Setelah wawancara kerja selesai dan pihak perusahaan ada kesepakatan dengan Anda, barulah kita ke step berikutnya yaitu penandatanganan kontrak kerja ya. Nah, di kontrak kerja ini nanti akan tertulis jelas nama perusahaan, kemudian jadwal kerja Anda, kemudian jam kerja Anda, gaji tahun pertama berapa, gaji tahun kedua dan gaji tahun ketiga dan semua fasilitas apa saja yang Anda dapatkan tentu akan tertulis di kontrak kerja tersebut. Silakan nanti Anda bisa baca dengan teliti sebelum menandatangani kontrak kerja. Setelah kontrak kerja ditandatangani, barulah kita bisa ke step berikutnya, yaitu pengajuan visa ke kedubes Jerman yang berada di Jakarta. Ya, kemudian pengajuan visa selesai, visa anda disetujui, barulah anda bisa cus dan berangkat ke Jerman. Next, Ya sedikit informasi terkait dengan Jerman ya di Jerman ini kalian bisa berkarir ya tidak seperti eh, anda mengikuti program kerja ke Jepang atau program kerja ke negara lain ya tentu di, di seperti contoh ke Jepang anda harus eh, bolak-balik setelah selesai kontrak kerja anda tetapi di Jerman anda bisa berkarir. Anda bisa mulai dari sekolah. Setelah sekolah, kemudian selesai, Anda mendapatkan sertifikat keahlian. Ya, setelah sertifikat keahlian, Anda dapatkan. Anda barulah bisa bekerja dan memulai karir di Jerman sesuai dengan jurusan yang Anda ambil pada saat Ausbildung sebelumnya. Ya, kemudian setelah Ausbildung selesai juga, Anda kalau masih mau mengikuti program ausbildung jurusan yang lain yang Anda minati yang Anda sukai juga diperbolehkan. Artinya bahwa misalnya setelah mengikuti program ausbildung perhotelan kemudian Anda juga ingin memperdalam jurusan listrik misalnya, kemudian Anda juga bisa mengikuti ausbildung bidang listrik nanti di Jerman. Jadi memungkinkan buat kalian untuk mengikuti beberapa kali program ausbildung sesuai dengan jurusan yang Anda mau. Kemudian yang ketiga, Anda juga setelah Ausbildung itu bisa mengikuti, kalau mau melanjutkan kuliah di universitas di Jerman, juga memungkinkan bisa kuliah S1 ataupun S2. ya Kemudian tentu juga Anda kalau ingin pulang ke Indonesia, juga Anda bisa lakukan dengan pengalaman keahlian dan sertifikat yang Anda miliki, Anda bisa bekerja di atau mengamalkan ilmu Anda di perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Ya. Di program Ausbildung ini Deutsche Plus menawarkan dua paket ya. Yang pertama adalah paket reguler ya. Paket reguler ini kami peruntukkan bagi teman-teman yang memiliki cukup dana untuk mengikuti program House Building ini, termasuk di sini adalah biaya-biaya persiapan selama proses di Indonesia. Dan kami juga di paket reguler ini memberikan keringanan dalam sistem pembayaran yang bisa dicicil sampai dengan enam kali atau enam bulan. Ya. Kemudian yang kedua kami juga menyiapkan paket dana talangan paket dana talangan ini kami peruntukkan buat teman-teman yang tidak memiliki cukup dana untuk mengikuti program ini. Tapi perlu dicatat bahwa dana talangan yang Twitch Plus berikan itu bukan dana talangan 100% akan tetapi hanya sebagian saja. Tentu kalian juga harus menyiapkan dana yang dana secukupnya untuk biaya-biaya nanti yang diperlukan setelah pelatihan bahasa Jerman. Jadi untuk lebih jelasnya bahwa dana talangan yang kami berikan itu adalah khusus untuk biaya pelatihan bahasa Jerman di Deutsch Plus. Nah, tentu setelah mengikuti pelatihan selama 5 ke 6 bulan, tentu Anda akan menyiapkan dana untuk persiapan misalnya mengikuti ujian ke Goethe Institute kemudian untuk pengurusan visa, membayar biaya pendaftaran ke Go Ausbildung dan tiket pesawat. Bagi yang mendapatkan dana talangan ini, tentu juga diharuskan untuk membayar sejumlah deposit. Ya, Deposit ini adalah sebagai jaminan keseriusan Anda mengikuti program ini dari awal sampai dengan Anda di Jerman. Tidak semua orang mendapatkan dana talangan, jadi bagi peserta yang menginginkan dana talangan, kami persilahkan untuk mengajukan dana talangan tersebut. Tentu nanti akan ada proses seleksi melalui interview dan lain-lainnya. Next. Inilah bagian daripada paket reguler maupun dana talangan yang dibayarkan ke Deutsche Plus. Ya, yeah. Jadi untuk dana talangan, inilah yang dipersiapkan dana talangan tersebut sekitar 20 juta rupiah. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah kursus bahasa Jerman dari level A1 sampai dengan level B1. Kemudian akan diberikan pembekalan materi terkait budaya, kebiasaan, lifestyle. Kemudian juga pembekalan materi terkait sistem pendidikan vokasi dan sistem kerja di Jerman. Kemudian akan ada juga latihan persiapan ujian sertifikasi level B1. Jadi sebelum Anda mengikuti ujian sertifikasi level B1 ke Gote Institute, maka kami akan memberikan latihan persiapan ujian tersebut selama kurang lebih satu bulan. Ya, Persiapan ini kami perlukan agar Anda benar-benar merasa siap dan dinyatakan siap oleh tutor Anda untuk mengikuti Ujian sertifikasi level B1 di Goethe Institute, kemudian termasuk di paket ini, juga adalah terjemahan ijazah Anda ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Nah, di samping ijazah juga, Anda harus menterjemahkan transkrip nilai, kemudian akte kelahiran. Dan yang termasuk lagi di paket ini adalah baju dan tote bag yang akan dibagikan nanti. Ya, baju-baju dan tote bag ini tentu nanti dibagikan setelah Anda melakukan pendaftaran dan pembayaran. Ya, bu, kursus bahasa Jerman Anda dari level A1 itu juga sudah termasuk buku ya, buku pelajaran dan buku latihan. Nah, inilah uh, total uh, pembayaran yang dilakukan ke Deutsch Plus. Perlu saya tambahkan bahwa uh, pembayaran ke Deutsch Plus atau paket baik dana talangan maupun paket reguler ini anda mendapatkan garansi hingga lulus ujian sertifikasi level B1 di, dari Goethe Institute. Tentu syarat dan ketentuan untuk mendapatkan garansi ini terlampir nanti akan dijelaskan. Kemudian ada juga pembayaran atau dana yang diperlukan yang Anda harus bayarkan nanti ke instansi lain atau vendor lain selain ke Deutsche Plus tadi yaitu pada saat ujian di Goethe Institut Anda akan membayar uang ujian Anda sebesar Rp2.600.000 itu dibayarkan ke Goethe Institut ya. Kemudian ada pengajuan visa yang dibayarkan ke kedubes Jerman yang berada di Jakarta sebesar Rp1.300 sampai dengan Rp1.350.000. Ya. Kemudian juga biaya pendaftaran ke Go Ausbildung yang akan mendampingi Anda ya melakukan uh, perekrutan dan penempatan Anda di Jerman itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian tentu Anda juga harus menyiapkan tiket pesawat Anda ke Jerman. Akan tetapi tiket pesawat ini kami tidak sebutkan di sini karena sangat tergantung dengan maskapai penerbangan Anda nanti dan juga tergantung dengan season atau musim saat Anda berangkat nanti. Karena kita tidak bisa booking tiket dari sekarang ya, tentu nanti setelah Anda mendapatkan visa barulah Anda bisa membooking tiket pesawat Anda. Nah, jadi inilah kira-kira sebesar Rp9.900.000 yang Anda harus persiapkan nanti setelah mengikuti pelatihan bahasa Jerman. Mungkin di enam bulan ke-6 atau bulan ke-7 nanti. Ya. Ya, di sini paket reguler 20 juta dan paket dana talangannya sebesar 25 juta. Nah, paket dana talangan ini Anda tidak perlu bayarkan, ini terlihat nol, akan tetapi nanti Anda akan bayarkan setelah Anda sampai di Jerman dan memulai program Ausbildung. Itu pun yang 25 juta itu nanti akan diberikan kesempatan untuk mencicil selama kurang lebih 10 bulan. Ya. Akan tetapi bagi peserta yang mendapatkan paket dana talangan dari Deutsche Plus ini tentu diwajibkan untuk membayar deposit sebesar 10 juta rupiah. Deposit ini adalah sebagai jaminan keseriusan Anda mengikuti program ini dari awal sampai dengan Anda sampai di Jerman. Ya. Jadi deposit ini tentu kami akan simpan dan kami akan kembalikan nanti setelah Anda menyelesaikan semua cicilan dana talangan yang sudah kami berikan. Next. Nah, untuk sistem pembayaran, bagi teman-teman yang mengikuti program ini dengan paket reguler, kami berikan kemudahan di sistem pembayaran selama kurang lebih enam kali, ya, atau sekitar enam bulan. Jadi, bisa dicicil dengan deposit pertama sebesar enam juta rupiah, tahap, tahap pembayaran tahap pertama, kemudian kedua sampai dengan kelima, masing-masing tiga -masing juta, ya, dan pelunasan. 2 juta rupiah bisa dilakukan pada bulan ke-6. Untuk paket dana talangan juga kami bantu dengan tiga kali pembayaran ya atau sekitar tiga bulan. Jadi deposit pertama sebesar 4 juta, kemudian deposit kedua 3 juta, dan yang terakhir pada bulan ketiga sebesar 3 juta rupiah. Jadi total 10 juta rupiah. inilah perkiraan pengeluaran Anda ya yang Anda harus persiapkan uh, untuk bisa mengikuti program Ausbildung ini ya. Kami di sini memberikan perbandingan uh, supaya lebih jelas antara paket reguler dengan paket dana talangan. Jadi di sini terlihat ada perbedaan jumlah itu disebabkan karena yang dana talangan ada luntinya ya sebesar ya lunti ini kami peruntukkan untuk pihak yang membantu kami di dalam pendanaan untuk paket dana talangan ini ya next dengan mengikuti program paket baik paket reguler maupun paket dana talangan di Deutsche plus ini kami memberikan fasilitas tentu di sini bisa dilihat fasilitas yang diberikan berupa pelatihan dan pembekalan ya terkait pertama pelatihan bahasa Jerman intensif dari level A1 sampai dengan level B1, kemudian pembekalan materi terkait budaya, gaya hidup dan kebiasaan Jerman, kemudian pembekalan materi juga terkait sistem pendidikan vokasi di Jerman ya, biar Anda juga mengetahui sistem pendidikan di Jerman itu seperti apa sehingga Anda bisa mempersiapkan diri. Kemudian kami juga memberikan pembekalan terkait dengan sistem kerja atau etika kerja di Jerman. Jadi hal ini yang sangat berbeda dengan sistem kerja kita di Indonesia. Jadi hal ini diperlukan agar Anda tidak kaget. ya Anda bisa mempelajari terlebih dahulu sehingga Anda bisa berlatih pada saat Anda berada di Indonesia mengetahui apa saja sistem-sistem kerja di Jerman. Ya, Next. Di samping itu juga kami tentu akan memberikan bimbingan dalam pembuatan Lebenslauf, kurikulum PT, motivation letter, kemudian kandidat profile sesuai dengan standar perusahaan di Jerman. Kemudian kami juga memberikan bimbingan pada saat persiapan pengajuan visa atau bimbingan pada saat wawancara visa dan wawancara kerja Anda. Next. Kemudian termasuk juga di eh, paket ini jadi fasilitas latihan ujian sertifikasi level B1 atau biasa kita sebut dengan simulasi ya. Atau kelas tryout, ya, sebelum ujian, kemudian juga terjemahan ijazah transkrip nilai dan akte kelahiran Anda dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Dan fasilitas terakhir yang terpenting juga adalah daftar care, jadi tidak hanya berhenti sampai menerbangkan Anda ke Jerman, kami juga memiliki perwakilan yang akan siap membantu Anda jika kalian memerlukan bantuan di Jerman. Next, uh, silakan untuk informasi lebih lengkap Anda bisa masuk ke uh, Instagram kami. Di situ ada Azubi Corner ya. Kami tidak bisa sebutkan semua di sini. Jadi orang-orang yang pernah mengikuti program Ausbildung melalui 2 Plus ya. Kemudian kami juga tentu mengadakan IG Live dengan para Azubi kami di Jerman. Azubi ini adalah peserta Ausbildung di Jerman yang disebut dengan Azubi. Jadi di IG Live ini kami kalian bisa berkonsultasi, bisa tanya jawab langsung dengan peserta Ausbildung sehingga kalian mendapatkan informasi yang lebih detail. Ya, next. Ya, kita sampai di uh, lembar terakhir di presentasi saya, yaitu inilah informasi terkait dengan DOH uh, Plus. Jadi silahkan anda bisa menghubungi kami bisa melalui website dan email, kemudian bisa melalui WhatsApp nomor kita di Bali dan Solo atau bisa di DM di Instagram kami. Uh, saya cukupkan sampai di sini presentasi terkait dengan program Ausbildung. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya kembalikan ke Praulandari. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Pak Fuji. Oke, mungkin materi tentang aus dari Pak Fuji sudah cukup jelas. Tetapi jika teman-teman masih ada pertanyaan, kami akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Jadi, teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, kemudian akan saya panggil untuk memberikan pertanyaannya. Nanti akan dibantu dijawab oleh Bapak Fuji langsung. Jadi, kami prioritaskan untuk teman-teman yang bertanya secara langsung. Tetapi, jika teman-teman ada terkendala, teman-teman bisa bertanya di kolom chat, ya. Jadi, untuk saat ini, kami prioritaskan untuk yang bertanya secara langsung terlebih dahulu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan langsung. Oke, mungkin dari Kak. N1104 uh, mungkin bisa sebutkan nama dan diaktifkan dulu untuk kameranya, supaya kita semua bisa uh, melihat secara langsung ya, atau ada kendala untuk mengaktifkannya. Halo, oke, halo, iya, okay. hmm. ya, Kak, bisa sebutkan nama terlebih dahulu. Ya, nama nama saya Nandita. Uh, Nandita kita dari mana? Nandita Nandita dari Cirebon. Oh, Cirebon. Baik. Silakan pertanyaannya. gini. Eh uh, program Ausbildung itu kan untuk yang lulusan SMA ya itu tuh bisa kita tuh apa ya programnya apakah online atau offline dan kalau misalnya off, online bisa nggak kalau misalnya kita tuh ikut program ini tapi kita juga kayak ada kegiatan lain semisal kita ikut program dengan kita juga kerja gitu loh pak bisakah? Oke, okay. Eh, ngerti nggak? Baik, mungkin gimana maksudnya mungkin ini uh, untuk latihan bahasa Jermannya ya, ya. ya. Nah, jadi uh, untuk program Ausbildung ini terbuka buat siapa saja bisa mengikuti ya Ausbildung ke Jerman ini, asalkan memenuhi persyaratan. Jadi memang minimal harus lulus SMA atau SMK baru bisa mengikuti program ini sebagai salah satu persyaratannya bagi teman-teman yang uh, sudah diploma 3 atau S1 tentu juga boleh mengikuti program ini ya asalkan usia tidak lebih dari 30 tahun. Uh, kemudian untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah uh, bisa mengikuti uh, pelatihan bahasa Jermannya itu online? Ya, kami juga terbuka untuk kelas online ya buat teman-teman yang berada di luar uh, Bali dan Solo ya di luar atau buat teman-teman yang masih sibuk bekerja karena tidak bisa mengikuti kelas tatap muka langsung. Jadi kami punya uh, kelas online, bisa diikuti lewat kelas online. Jadi kelas online kami berbasis live streaming Zoom. Jadi teman-teman juga uh, masih merasa seperti di dalam kelas karena kami uh, kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang sedang berada di dalam kelas langsung atau berkomunikasi langsung dengan uh, tenaga pengajar kami. Jadi live streaming. Jadi uh, kalian setidaknya masih merasa seperti di dalam kelas, ya. Tentu nanti akan dibantu juga dengan rekaman uh, setiap kali pertemuan yang akan dibagikan di grup, ya. Kemudian yang Anda bisa ulang uh, atau bisa uh, pakai belajar lagi ya di saat ada waktu luang Anda, ya. Oh, baik, terima, terima kasih. Jelas sama-sama, ya. ya. Oke, okay. baik. Mungkin sudah dijawab secara jelas oleh Pak Fuji. Mungkin untuk peserta yang lain atau dari kakak, Dita, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Hmm? Sudah cukup, atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, baik. Terima kasih. Oke, baik. Kita langsung ke peserta yang lain. Di sini ada Kak Lukman. Halo, Kak Lukman. Halo. Iya. Ya. Uh, bisa oh. aktifkan kameranya atau mungkin bisa langsung ditanyakan untuk pertanyaannya? Maaf, Kak. Sudah terjawab tadi pertanyaannya. Oh, iya. Oh, sudah terjawab. Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Kemudian ada peserta lagi di sini ada Kak Eci. Halo Kak Eci. Halo Kak. Hai. Hai. Oke, bisa aktifkan kameranya atau ada terkendala dengan untuk diaktifkan kamera atau tidak, Kak? Sebenarnya terkenal sih kan soalnya ini kameranya pecah baru aja tadi, dibanting adik. Oke, oke. Okay, okay. iya. ya, yang penting sila... orangnya tidak pecah. Enggak, <laughs> tidak doang <ada> <laughs> Pak. Iya. Okay, Baik Kak Eci, silakan Enggak. untuk pertanyaannya. Ya, jadi saya mau bertanya tentang, tadi kan uh, saya melihat ada jurusan perhotelan. Nah, pertanyaan saya Uh, saya kan pernah sering ngeliat tuh hotel-hotel kan orangnya tinggi-tinggi di atas 165, 160an ke atas, jika nanti saya masuk perhotelan, tapi uh, standar tinggi badan saya tuh di bawah 160 itu uh, gimana ya Pak? Terima uh, kasih Baik uh, Boleh saya jawab langsung perawalan dari? Bisa, silakan Pak Fuji Ya Uh, untuk program Ausbildung ini tidak ada uh, standar uh, tinggi badan atau berat badan, ya. Uh, selama uh, sebenarnya profesional, tentu terbuka buat semua orang ya, tidak ada diskriminasi di sini. Akan tetapi mungkin perusahaan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan uh, uh, tinggi badan anda. Misalnya untuk di reception kan, tentu memerlukan Uh, orang yang uh, tinggi badannya proporsional. Nanti soalnya kan mejanya tinggi, jadi kalau takutnya nanti tidak kelihatan resepsinya mana nih, padahal ada di situ, gitu ya. Ya, jadi uh, tidak ada ketentuan, tetapi mungkin uh, jenis pekerjaan yang akan diberikan akan disesuaikan. Saya kira, saya kira begitu sih jawabannya. Ya. Jadi tidak ada standar tinggi ya, dan berat badannya, Pak? Iya, tidak ada, tidak ada. Ya. Terima kasih Kak, okay. Bapak. Oke, okay, baik. baik ya. Sama-sama. Terima kasih kembali, Kak Eci. Oke, okay, baik. Kemudian di sini juga sudah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Puji. Di sini ada Isya, mungkin eh uh, sebentar. Oke, okay. silakan untuk pertanyaannya, Kak. Ya, uh, ya. mohon izin Eci. nanya, Kak. Uh, ya. Untuk setelah lulus dari khusus ausbud ini apa bisa dipastikan untuk langsung dapat kerja atau misalnya mungkin ada pekerjaan yang kurang cocok gitu apa bisa dicarikan lagi atau gimana terima kasih uh, ini saya catat poinnya sedikit apa pertanyaannya ini terjadi masih kurang jelas, masih blur saya pertanyaannya. Jadi apa okay. maksudnya itu setelah mengikuti pelatihan bahasa Jerman yeah. atau setelah mengikuti Ausbildung? Uh, setelah uh, mengikuti pelatihan bahasa Jerman ini. Oh ya, yeah. jenis pekerjaannya maksudnya jenis pekerjaannya misalnya koki. Yeah. Terus yang ditanyakan apa ya? Uh, apa bisa dipastikan untuk bisa langsung dapat pekerjaannya? Oh baik ya. Yeah. Uh, tentu kan proses yang kami lakukan di Deutsch Plus itu adalah uh, buat semua peserta yang akan mengikuti program Ausbildung ini, pertama kami akan memberikan tes bakat dan minat. Ini setelah Anda mendaftar, maka kami akan mengarahkan Anda untuk mengikuti tes bakat dan minat gratis. Ya, tidak perlu bayar. ya dilakukan oleh orang yang profesional. Mungkin kalau berbayar, mungkin sekitar 300 ribuan. Nah, ini adalah untuk membantu teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang belum begitu memahami eh, apa sih eh, keinginan kamu setelah eh, lulus SMA. Itu apa sih? Bakat saya itu ada di mana? Nah, tentu ini sangat bermanfaat buat kalian untuk mengetahui passion kalian itu ke depannya eh, mau jadi apa ya. Nanti akan ditelusuri lewat tes minat dan bakat tersebut. Kemudian selanjutnya setelah mengikuti pelatihan bahasa Jerman tentu kami akan menyesuaikan dengan jurusan yang Anda ambil, pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Anda ya, yang sesuai dengan minat dan bakat Anda tadi. Nah, tentu ada proses yang harus dilakukan, begitu dokumen Anda lengkap, yang terakhir itu adalah sertifikat B1 bahasa Jerman ya karena itu yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk kalian bisa dapatkan ya. Nah, setelah mendapatkan sertifikat B1 inilah baru kami bisa proses ke Ausbildung karena persyaratannya baru lengkap setelah punya sertifikat B1 ini. Nah, tentu setelah itu kami akan proses dengan perusahaan di Jerman. Kemudian akan ada proses wawancara, kami akan memfasilitasi wawancara kerja dengan pihak perusahaan. Tentu, wawancara kerja ini disesuaikan juga dengan jurusan yang Anda ambil. Kalau Anda ngelamarnya di, misalnya, di uh, juru masak atau koki, maka kami akan mengatur wawancara kerja Anda dengan perusahaan di Jerman yang memerlukan koki atau cook. Gitu ya? Jelas uh, uh, boleh tanya lagi, Pak? Ya, boleh, boleh. Silakan, okay, silakan. Uh, misalkan. Uh, kalau misalnya pas di wawancara atau mungkin uh, ada uh, kontraktor tulisnya uh, tidak sesuai dengan uh, apa yang diinginkan gitu Pak, uh, ya, apa Pak. bisa dicari lagi atau mungkin uh, gimana Pak? Ya tentu kalau misalnya namanya wawancara kerja, tentu ada kemungkinan anda ditolak atau anda juga kemungkinan akan menolak gitu kan dengan perusahaan tersebut setelah terjadi proses wawancara. Makanya diperlukan proses wawancara ini untuk mengetahui pihak perusahaan ini ingin mengenal siapa yang akan bekerja di perusahaannya, siapa orang yang akan dia rekrut. Itu tentu kamu akan dilihat penampilan kamu, kemudian bahasa Jermanmu selama kamu pelatihan itu seperti apa. Kemudian tentu sebelumnya itu kami sudah mengirimkan CV Anda, kurikulum kita Anda ke perusahaan. Paling tidak mereka sudah punya, latar belakang kalian itu siapa dan bagaimana jadi tentu di sini juga kamu bisa berkomunikasi dengan pihak perusahaan ya makanya nanti di pada saat wawancara kerja ini kamu bebas bisa bertanya siapkan pertanyaan nanti kami akan bimbing pada saat wawancara kerja tersebut jadi apa saja yang perlu dipersiapkan tentu wawancara kerjanya ini lewat Skype atau bisa juga lewat Zoom ya? Nanti persiapan-persiapannya ini tentu nanti ke kami akan bantu, kami akan fasilitasi. Gitu. Jadi kalau ada kecocokan, barulah bisa ke kontrak kerja. Jadi kalau misalnya kamu Pak saya ini tidak cocok dengan perusahaan ini atau perusahaannya juga tidak cocok sama kamu gitu ya. Setelah wawancara ternyata kayaknya nggak cocok nih, bisa saja dia akan menolak dan dia meminta peserta yang lain. Kamu juga tentu punya hak di situ juga. Saya kayaknya sepertinya saya tidak cocok dengan perusahaan ini. Tentu kami akan carikan perusahaan yang kira-kira sesuai dengan kriteria yang Anda mau, gitu ya. Kemudian, setelah wawancara kerja selesai, barulah ke kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini tentu saya jelaskan tadi bahwa Anda harus baca dengan teliti, bisa juga berkonsultasi dengan kami untuk lebih mungkin biar tidak terjadi salah paham dengan pihak perusahaan apa yang tertulis di situ tidak sesuai dengan uh, apa yang dibicarakan pada saat interview dan sebagainya atau tidak sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Jerman tentu Anda punya hak untuk tidak menandatangani kontrak kerja tersebut ya selama belum ditandatangani tidak ada masalah. Ada ya, lagi ya. ya baik ya ditunggu pendaftarannya segera ya ya pak ya oke okay baik, oke, okay. terima kasih untuk pertanyaannya Kak Isya mungkin dari peserta yang lain yang tadi sudah raise hand uh, ingin bertanya kembali uh, okay. dari Kak Ahlisa silakan Kak untuk pertanyaannya iya, uh, saya mau tanya iya Kak ya silakan Nah, itu kan kursus, terus udah belajar, terus kita nanti kan tinggal berangkat. Nah, berangkatnya itu beberapa bulan setelah kursus Bahasa Jerman itu. Ya, saya jawab langsung, tentu ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Ya, setelah kursus, Anda harus mengikuti ujian sertifikasi Bahasa Jerman level B1 yang dipersyaratkan. Karena kan salah satu persyaratan untuk mengikuti program Ausbildung ini adalah memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal level B1. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu, Alisa harus mengikuti ujian di Goethe Institute. Ya, Goethe Institute itu ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jadi, janti bisa memilih tempat atau lokasi yang terdekat dengan tempat kamu tinggal. Oh. Ya, setelah mendapatkan sertifikat bahasa level B1, inilah baru kamu bisa kita proses ke Ausbildung karena persyaratanmu sudah lengkap. Nah, hmm. dari sejak kamu punya sertifikat, kami akan proses ya mungkin eh, ya sekitar 5 sampai dengan enam bulan setelah itu ya sudah ya, anda ya. bisa bisa berangkat. Ya, yang penting pertama ya. adalah kendala yang paling besar adalah mendapatkan sertifikat bahasa Jerman ini. Ya, oh, iya iya. iya. Oke okay, baik. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Alisa. Mungkin ada pertanyaan satu kali lagi sebelum kami lanjutkan ke pemaparan materi terkait dari sistem kursus bahasa Jerman oleh Frau Cindy. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, mungkin belum ada. Jadi, untuk saat ini kita lanjut sesi pemaparan materi terkait dengan sistem pembelajaran bahasa Jerman yang ada di Dodge Plus Solo maupun di Dodge Plus Bali jadi untuk teman-teman nanti yang masih ada pertanyaan bisa disimpan dulu pertanyaannya nanti akan ada sesi tanya jawab untuk sesi kedua oke mungkin saya akan lanjutkan ke Frau Cindy untuk pemaparan materinya oke terima Halo. kasih Frau Landari untuk kesempatannya Uh, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya dengan Cindy dari Doge Plus Bali, salah satu pengajar di Dutch Plus Bali. Teman-teman, um, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya cukup jelas perawat Cindy. Cukup jelas. Oke. Oke okay. okay, kalau gitu kita mulai untuk pemaparan materi kursusnya ya. Jadi di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai bagaimana kursus di Deutsch Plus baik di Bali maupun di Solo. Pertama-tama kita mulai dari lokasi terlebih dahulu. Jadi yang bisa teman-teman lihat di screen, ini adalah lokasi kami di Deutsch Plus Bali. Tepatnya di Jalan Batur Sari nomor 20 Sanur dan Pasar Bali. Kemudian untuk lokasi kami yang kedua yang ada di Solo, itu tepatnya di Komplek pertokoan Adi Sumarmo nomor F6. Sebelah Front One Hotel Airport, Jalan Adi Sumarmo, Tegal Rejo, Boyolali, Jawa Tengah. Oke, okay. berikutnya kita akan masuk ke jadwal kursus. Nah, untuk jadwal kursusnya, ini kita bagi menjadi tiga. Kita saat ini menggunakan sistem online dan offline ya. Jadi, untuk teman-teman yang di luar Solo maupun di luar Bali, jangan khawatir. Karena teman-teman tetap bisa mengikuti kelas secara online. Nah, kelas online dan offline ini sistematikanya saat ini kita menggunakan metode live streaming. Jadi, teman-teman online dan offline akan belajar di satu waktu yang sama, dan akan terjadi interaksi juga. Jadi, jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di tempat, dan akan langsung dijawab oleh guru pengajar nah jadi um, seperti yang sudah saya bilang tadi jadwal kursusnya terbagi menjadi tiga yang pertama kita ada sesi pagi di jam 10 sampai dengan jam setengah dua baik waktu Indonesia Barat maupun waktu Indonesia Tengah kemudian untuk sesi dua kita ada di jam 2 siang sampai dengan jam setengah enam sore kemudian yang di sesi terakhir kita ada di setengah enam sore sampai dengan jam 9 malam oke okay. Kemudian, untuk jumlah pertemuannya, ini ada uh, masing-masing berbeda-beda, tergantung level nanti yang teman-teman akan pelajari. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuji, bahwa salah satu persyaratan teman-teman untuk mengikuti program Ausbildung itu adalah sertifikat Bahasa Jerman Level B1 yang dikeluarkan oleh Goethe Institute. Nah, sebelum teman-teman masuk ke level B1, ini dalam bahasa Jerman ada dua level uh, yang lain yang harus teman-teman tempuh terlebih dahulu. Yang pertama yaitu level A1 untuk uh, beginner atau apa orang yang baru belajar ya. Jadi untuk level A1 ini kita batasi di 25 kali pertemuan. Masing-masing pertemuannya uh, 3,5 jam termasuk dengan istirahat. Kemudian setelah teman-teman menyelesaikan level A1 Nanti kita akan ada ujian yang disebut dengan ujian lokal. Jadi ujian lokalnya itu di Deutsch Plus sendiri, dan um, nanti kita akan belikan standar nilai. Nah standar nilainya ini 80, dan jika teman-teman uh, masih belum bisa mencapai nilai 80 di ujian pertama, jangan khawatir, karena teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan remidi sebanyak dua kali. Nah, setelah melakukan remedi dua kali, jika memang uh, masih belum bisa mencapai nilai yang kita terapkan, itu teman-teman diberikan kesempatan untuk mengulang dan pengulangan ini bersifat gratis gitu ya. Jadi setelah mengulang di level A1, kemudian um, kalau misalnya teman-teman tidak berhasil dinilai 80, teman-teman boleh mengulang di A1 dengan batch berikutnya. Jika teman-teman berhasil, maka lanjut ke level A2. Nah, di level A2 ini juga sama, pertemuannya sebanyak 25 kali dan jumlah um, satu kali pertemuannya itu 3,5 jam termasuk istirahat. Di level A2 teman-teman juga akan melakukan ujian lokal dengan standar nilai yang sama yaitu 80. Nah, jika sudah berhasil, um, maka teman-teman berhasil untuk masuk ke level terakhir yaitu level B1. Nah, di level B1 ini karena materinya pasti lebih sulit daripada level A1 dan A2 maka pertemuannya juga sedikit lebih lama yaitu 35 kali pertemuan masing-masing juga masih sama 3,5 jam termasuk dengan istirahat. Nah, setelah teman-teman mencapai di level B1, sebelum teman-teman uh, ujian di Goethe Institute, nanti teman-teman juga harus melakukan ujian lokal terlebih dahulu di Deutsche Plus sendiri dengan standar nilai yang sama, dan jika teman-teman uh, merasa sudah yakin setelah menghadapi ujian ini, sudah yakin untuk ujian di Goethe Institute, dan guru pengajar juga sudah memberikan approval untuk teman-teman mengikuti ujian di Goethe Institute, maka teman-teman bisa melakukan ujian. Tapi sebelum itu, kita ada uh, biasanya sebelum ujian itu ada masa sekitar satu bulan, Paling lama itu satu bulan, paling cepat sekitar dua minggu untuk teman-teman melakukan semacam try out atau latihan-latihan soal khusus untuk persiapan ujian di Goethe Institute, seperti itu. Oke, okay, berikutnya. Nah, kalau teman-teman penasaran kira-kira buku apa yang digunakan di Deutsch Class baik Bali maupun Solo, itu kita menggunakan buku yang namanya Netzwerk. Teman-teman bisa lihat di screen Bukunya kira-kira seperti itu, dan buku Netsverk ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu Kursbu, dan yang kedua Bu Kursbu ini yang akan paling sering teman-teman gunakan, karena dia berisi materi-materi yang akan teman-teman pelajarin. Kemudian untuk bu itu berisi soal-soal, kumpulan soal-soal seperti LKS kalau di Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk latihan, baik di rumah maupun di tempat kursus. Nah buku yang kami gunakan ini itu sudah kami sesuaikan dengan kurikulum di Goethe Institute seperti itu. Oke okay, untuk berikutnya ini saya akan menambahkan sedikit tentang fasilitas yang ada di Deutsch Plus. tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuji yang pertama pastinya kita punya kelas intensif setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat Jadi kalau di Deutsch plus teman-teman belajarnya 5 hari dalam satu minggu libur Sabtu minggu, Kemudian, kita juga punya fasilitas konsultasi di luar jam kelas. Jadi, jika teman-teman merasa um, ada materi yang kurang paham, mungkin atau ada yang ingin ditanyakan mengenai program yang teman-teman ambil, itu kita sediakan waktu, biasanya di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu ini kantor tetap buka, tapi tidak ada pembelajaran. Jadi, teman-teman bisa datang ke kantor untuk berkonsultasi, baik kepada guru pengajar maupun kepada tim kami. Kemudian, berikutnya kita juga ada fasilitas kelas intensif dengan audiovisual. Jadi, kelas yang kami gunakan juga sudah kami lengkapi dengan audiovisual, sehingga teman-teman bisa belajar dengan lebih efektif, dan suasana belajar juga lebih menyenangkan. Berikutnya, kami juga memberikan fasilitas gratis pengulangan materi A1 sampai dengan B1. Jika teman-teman belum paham dengan materi yang sudah diikuti atau yang sudah dipelajari sebelumnya, teman-teman bisa mengikuti um, kelas kembali A1 sampai dengan B1 secara gratis, tapi ada waktu-waktu uh, yang kami tentukan. Seperti itu, nanti teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut uh, untuk di saat teman-teman kursus tentang uh, bagaimana sistematika pengulangan materi ini. Kemudian yang terakhir kita juga sering mengadakan kegiatan yang menarik di luar kelas. Jadi kalau teman-teman penasaran kira-kira kegiatan menariknya itu seperti apa, teman-teman bisa cek di Instagramnya Dodge Plus. Di situ kita udah share kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dengan teman-teman yang sekarang sedang belajar di Dodge Plus Bali maupun di Dodge Plus Solo. Oke, okay, demikian presentasi dari saya mengenai sistematika kursus. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya dan nanti akan kami jawab. Terima kasih. Wir warten auf Oich in Deutsch Plus. Kita tunggu di Deutsch Plus. Oke, okay, danke schön, Frau Cindy. Oke, okay. nah sure. itu adalah pemaparan materi dari sistem pembelajaran bahasa Jerman di Deutsch Plus Solo maupun di Deutsch Plus Bali. Nah mungkin teman-teman tadi yang uh, bertanya, memiliki pertanyaan terkait dengan sistem pembelajaran online ataupun offline, sudah terjawab dari Frau Cindy secara langsung ya. Jadi di sini saya akan uh, adakan sesi tanya jawab kembali untuk sesi tanya jawab kedua. Jadi dari teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, teman-teman bisa raise hand, kemudian akan saya panggil untuk bisa memaparkan pertanyaannya untuk bisa dijawab oleh Bapak Fuji secara langsung ataupun melalui Frau Cindy. Oke, okay. mungkin di sini dari Kayoga ingin bertanya. Oke, okay. kelihatannya sudah menunggu ya dari tadi. <laughs> Sebentar. Oke. Okay. Uh, silakan, Kak Yuga, untuk pertanyaannya. Mohon maaf, masih di mute. Udah bisa ketekanan? Oke, okay. baik, sudah. Oke, okay, uh, mau nanya uh, bagaimana? Misalkan kita uh, di ujian A1, misalkan kita gak lulus nih. Terus kita kan harus ikutin kursus lagi. Pakai kita harus bayar lagi atau bagaimana? Oke, okay. baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa bantu untuk menjawabnya ya, Pak Puji. Dan silakan, kasih. silakan, Prau terkait dengan ketidaknaikan kelas ataupun ketidaklulusan. Jadi memang dari level masing-masing itu akan kami berikan untuk standar nilai tersendiri, yaitu di standar nilai 80. Jadi untuk teman-teman, apabila di ujian lokal masih mendapatkan nilai di bawah 80, jadi teman-teman harus mengulang kembali di level di mana teman-teman tidak naik. Dan otomatis untuk masalah pembayaran pembayaran tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Puji untuk pembayaran sendiri di dana reguler teman-teman bisa membayarkan mencicil selama enam bulan tentunya jika teman-teman tidak naik kelas atau tinggal kelas dan tidak bisa lanjut di level berikut teman-teman tetap membayarkan sesuai dengan pembiayaan yang dicicilkan selama enam bulan berlangsung. Jadi seperti itu. Bisa saya tambahkan sedikit perawalan dari? Ya, boleh. Silakan, mungkin Bapak uh, pertanyaannya, Yoga, ini maksudnya mungkin uh, kalau gimana? Dengan kalau dia tidak naik kelas atau mengulang, apakah uh, harus membayar lagi apa tidak? gitu ya. ya, ya maksudnya bisa, apakah harus daftar ulang atau gimana gitu? Oh, tidak. Jadi, tentu kalau uh, pengulangan yang diberikan Deutsche Plus itu adalah pengulangan yang gratis, ya. Kamu tidak perlu membayar lagi, akan tetapi yang dimaksud sama perawalan dari tadi adalah proses pembayaran sesuai dengan, kalau misalnya kamu mengambil paket uh, reguler, tentu kamu akan sesuaikan pembayarannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kan? dicicil selama enam uh, bulan atau enam kali. Nah, uh, tapi yang dimaksud, kalau apakah mengulang harus bayar lagi itu tidak termasuk jadi pengulangannya gratis dari itulah fasilitas yang diberikan ya tapi tentu ada batas pengulangan itu juga tidak bisa sampai satu tahun gitu nggak lulus lulus kan lama juga kita menunggu kan gitu ya jadi tentu ada batasan batasannya yang nanti bisa uh, didiskusikan lagi pada saat pendaftaran ya pengulangannya itu jadi maksimal bisa dua kali per level pengulangannya ya terima ya. kasih baik ya ada lagi yoga uh, sudah cukup terima kasih ditunggu pendaftarannya yoga ya baik terima kasih kemudian ada peserta lain yang ingin bertanya dari kak lukman halo kak lukman ya halo ya baik silakan untuk pertanyaannya untuk itu oh, perbedaannya paket reguler sama paket dana talangan bisa diulangi kak kurang jelas tadi. Ya? Oke, mengenai paket dana reguler dan dana talangan ya. Oke, mungkin dari Bapak Fuji. Baik, Bagaimana? ini mungkin tadi kurang mengikuti atau terlambat mengikuti presentasi kami ya. Saya jawab singkat saja karena nanti di akhir Uh, presentasi kita ini atau webinar ini nanti akan kami bagikan uh, di grup uh, siaran ulang atau uh, rekaman daripada webinar kita uh, hari ini ya kemudian juga PPT atau powerpoint presentasi kita tadi juga akan dibagikan di grup biar semua mendapatkan pemahaman yang cukup Kemudian nanti bisa dipakai untuk berdiskusi dengan keluarga, orang tua, keluarga atau dengan teman-temannya. Kita akan bagikan uh, hasil rekaman webinar dan PPT kita. Tapi secara singkat untuk menjawab pertanyaan tadi uh, perbedaan antara reguler sama dana talangan. Jadi uh, reguler ini kami peruntukkan buat teman-teman yang memiliki cukup dana untuk mengikuti program ini. Jadi tidak memerlukan dana talangan. Tentu yang mampu ya, cukup dananya untuk ikut, ya silahkan mengambil paket yang reguler tadi. Jumlahnya sekitar 20 juta rupiah. Nah, yang 20 juta rupiah ini diberikan kesempatan atau sistem pembayaran yang ringan, yaitu dengan mencicil selama enam kali atau enam bulan selama mengikuti pelatihan bahasa Jerman tersebut. Nah, untuk dana talangan tentu diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak cukup dananya untuk mengikuti program ini. Jadi ini adalah salah satu program CSR dari Deutsche Plus. CSR itu Corporate Social Responsibility uh, dari Deutsche Plus. Nah, dana talangan yang kami berikan ini bukan dana palangan 100%. Hanya di biaya pelatihan di Deutsche Plus saja yang kami berikan. Ya, Kemudian Uh, tentu dana talangan ini uh, agar sampai ke tangan-tangan yang memang membutuhkan akan ada proses seleksi jadi buat yang menginginkan dana talangan silahkan mengajukan kemudian akan diseleksi apakah kalian bisa mendapatkan dana talangan atau tidak tentu lewat ada proses uh, interview kemudian pengumpulan data dan sebagainya ya yeah. Tetapi bagi teman-teman yang mendapatkan dana talangan ini, juga kita wajibkan untuk membayar uang deposit sebesar 10 juta rupiah. Ya. Kenapa perlu deposit? Deposit ini sebagai jaminan keseriusan kalian mengikuti pelatihan bahasa Jerman tersebut atau mengikuti program ini dari awal sampai dengan kalian ke Jerman. Ya, jadi ada ikatan kita di situ gitu. Jadi deposit ini kami perlukan, kami simpan dan akan kami kembalikan nanti kalau kalian sudah menyelesaikan cicilan dana talangan kalian setelah kalian berada di Jerman nanti. Ya, jadi diwajibkan bayar deposit. Nanti takutnya, wah mumpung ada nih kursus bahasa Jerman gratis, gitu kan? Nah, ini kami khawatirkan seperti itu. Jadi kita juga perlu melihat apa namanya yang mendapatkan dana talangan ini memang orang-orang yang membutuhkan. Persyaratan untuk dana talangannya juga ada. Jadi dana talangan ini kami berikan kepada peserta yang serius, kepada peserta yang punya kemauan kuat, keinginan keras untuk ke Jerman. Peserta yang pagi, siang, sore, malam mikirin Jerman terus saking kepinginnya ke Jerman. Jadi orang seperti itu yang kami akan support di di dana talangan ini. Jadi orang-orang yang mentalnya kuat ya orang-orang yang hanya punya gigi maju saja nggak punya gigi mundur ya jadi maksudnya nggak pakai spion juga jadi nggak mau melihat ke belakang pokoknya maju orangnya harus berusaha disiplin pantang mundur ya jadi itu yang kita persyaratkan untuk bisa mendapatkan dana talangan ini mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu Oke, bagaimana kalau Ya bisa dipahami. Terima kasih. Oke, okay. Baik, terima kasih. Kak Lukman, ditunggu pendaftarannya. Oke, baik. Uh, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya secara langsung. Oke, di sini ada Kak Isya lagi untuk bertanya. Halo, Kak Isya. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Ya, izin bertanya sebelumnya, uh, kalau uh, untuk ulangan di setiap level itu kan ada A1, A2, dan B1. Uh, setiap uh, ujiannya itu apakah di setiap level, satu level, misalnya A1 ujian ke buat institut, di, misalnya di Jakarta, terus misalnya A2 uh, ulangan lagi, ujian lagi di buat institut di Jakarta, atau dilangsungin? Misalnya uh, ngambil paket yang langsung ke B1, jadi uh, uh, ulangannya hanya di B1-nya aja. Of... Yeah. Okay. baik, mungkin dari Frau Cindy bisa okay. bantu untuk menjawab? Iya. Terima kasih Kak Isya untuk pertanyaannya. Um, terkait dengan ujian ya. Jadi untuk ujiannya ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan waktu presentasi, um, hanya ujian B1 saja yang akan Kak Isya kerjakan atau teman-teman nantinya ya. Akan teman-teman kerjakan di Goethe Institute baik di Jakarta, Bandung maupun Surabaya. Sedangkan untuk ujian A1 maupun dengan A2 itu teman-teman kerjakan di Deutsche Plus sendiri gitu. Jadi itu disebut dengan ujian lokal. Dan nanti yang akan menentukan kelulusannya itu juga dari pihak Deutsche Plus seperti itu. Untuk B1-nya baru nanti teman-teman akan melakukan ujian di Goethe Institute sebagai persyaratan untuk teman-teman mengikuti program Ausbildung. Oh iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Sudah terjawab untuk pertanyaannya, Kaisya mungkin ada ingin yang lagi yang ditanyakan? Sudah, Kak. Baik, oke. Kalau sudah cukup, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang ada di chat ya, Bapak Fuji. Silakan. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Yoga. Halo, perkenalkan saya Yoga dari Tangerang Selatan. Izin bertanya, bagaimana jika melebihi waktu yang ditentukan, tetapi masih belum bisa berbahasa Jerman, apakah masih harus membayar kursus per bulannya? Okay. E, mungkin dari Pak Fuji, ini da, sebetulnya pertanyaannya sama seperti yang tadi ya. Iya, iya. Oke, mungkin. Yeah. Uh, di di sini saya akan jelaskan lagi untuk pembayaran masih terus berlangsung karena dari sistem pembayaran itu teman-teman bisa mencicil sebanyak enam kali. Jadi untuk pembayarannya tetap berjalan. Tetapi apabila ada ketidaknaikan kelas, teman-teman di sini akan diberikan fasilitas dari Doyes Plus Bali maupun Doyes Plus Solo untuk berkesempatan mengulang kembali lagi hanya maksimalnya dua kali saja untuk masing-masing levelnya. Jadi seperti itu, ya mungkin dari kayoga, oke okay. uh, next mungkin dari Lia Amelia guten Abend. Guten Butenaban, saya Amel ingin bertanya apakah bisa memilih tempat Ausbildungnya sendiri? Oke, okay. bagaimana Pak Fuji untuk tempat Ausbildung apakah bisa memilih mandiri secara sendiri? Oh maksudnya memilih ini uh, memilih wilayah atau jurusan atau apa ya? Uh, tapi saya mungkin arah pen Pertanyaannya apakah memilih tempat Ausbildungnya mungkin ya di daerah mana gitu? Uh, tentu kami akan fasilitasi kalau memungkinkan dan tersedia di wilayah yang anda inginkan, akan dengan senang hati kami akan bantu di tempat yang anda inginkan. Akan tetapi ada keterbatasan uh, mengenai uh, lowongan dan jurusan yang tersedia di masing-masing tempat. Jadi kalau saya boleh sarankan uh, kalau misalnya tidak ter tidak terpenuhi wilayah yang anda mau maka silahkan bisa mencoba di wilayah semua wilayahnya kan baru kalian belum pernah ke mana-mana kan ke Frankfurt belum pernah ke Berlin belum pernah jadi mulailah di di mana saja yang tersedia dan bisa cepat mendapatkan pekerjaan saya pikir itu yang paling penting dan kedua kalian punya libur dua hari dalam satu minggu dalam selama mengikuti program ini anda bisa jalan-jalan ke mana saja ke kota yang ada di Jerman dan anda bisa lakukan cepat ya karena di situ keretanya luar biasa cepat, kemudian bisa lewat bis, dan biaya juga sangat terjangkau. ya Bisa berkeliling lah. Bahkan kalian tuh bisa berkeliling ke 27 negara Eropa lainnya loh. Tanpa harus mengurus visa lagi, ini kelebihannya program Ausbildung ini ya. Kalian bisa satu hari kalian bisa berkeliling ke 45 negara dan bisa balik lagi. ya. Karena semua daratan di situ kebanyakan ya. Oke. Okay? Ya. Yeah. Baik. Oke, mungkin sudah dijawab secara langsung untuk pertanyaannya. Kemudian di sini ada Anastasia Hira. Selamat malam, saya mau bertanya. Kan saya sudah lulus D3 keperawatan. Itu harus pendidikan dulu atau bisa langsung ya. bekerja? Terima kasih. Oke, ini untuk lulusan D3 keperawatan, Pak Puji. Mungkin Oke, dari untuk, profusi. untuk diploma 3 keperawatan, Uh, nanti ini segmennya beda ya, kecuali kalau uh, mau mengikuti program Ausbildung keperawatan. Ya, kalau mau mengikuti program Ausbildung perawatan, tentu nanti harus sekolah tiga tahun di Jerman untuk bisa mendapatkan gelar register Nurse-nya. Jadi sekolah jurusan perawat. Ya, tentu nanti selama sekolah kamu juga akan praktik bekerja di rumah sakit, klinik ataupun di panti di Jerman. Akan tetapi kita ada program lainnya. Yang disebut dengan register nurse ini memang khusus buat perawat dan bidan Indonesia yang mau mengikuti, yang langsung bekerja, bukan sekolah, tapi langsung bekerja di Jerman sebagai perawat. Nah, silakan nanti ini bisa menghubungi atau chat ke admin kami uh, untuk bisa mengikuti uh, webinar khusus terkait dengan register nurse atau peluang buat perawat dan bidan Indonesia untuk bisa bekerja di Jerman. Kalau tidak salah minggu depan ini hari minggu depan ini adalah jadwal webinar untuk uh, perawat dan bidan ya untuk program register Ya supaya tidak tercampur saya cukup uh, kita bahas malam ini terkait dengan Ausbildung saja. Ya thank you. Ya. Yeah. Baik, mungkin, uh, terima kasih Pak uji Mungkin dari Kak Anastasia nanti untuk terkait keperawatan, kakak bisa berkesempatan untuk bisa join lagi di webinar, tapi dengan beda program, yaitu Registerness. Jadi dari kami ada juga di minggu depan, mungkin kakak bisa infokan ke admin untuk bisa ikut webinarnya kembali. Okay. Mungkin uh, ini ada pertanyaan lagi di chat. Oh, maaf. Oke, okay. dari Lia tadi dipaparkan bahwa setelah lulus Ausbildung bisa langsung kerja dan tinggal dapat izin tinggal di Jerman. Apakah ini maksudnya setelah tiga tahun pendidikan? Jadi bisa menetap di Jerman di luar masa tiga tahun itu. Kemudian, apakah bisa memperpanjang kontrak kerja di perusahaan tempat kita bekerja? Oke, okay, Bu. Mungkin di sini ada tiga poin pertanyaannya ya Pak Puji. Yang okay, pertama, baik. apakah bisa langsung kerja dan dapat izin tinggal setelah tiga tahun menyelesaikan pendidikan untuk pertanyaan pertama? Oke, okay. uh, tentu bisa dilakukan ya. Jadi uh, Anda mengikuti program Ausbildung itu selama tiga tahun. Kemudian setelah Anda mengikuti ujian baik ujian teori maupun praktik, kemudian uh, anda lulus di ujian tersebut, maka Anda akan mendapatkan gelar tenaga ahli di bidang atau jurusan yang Anda ambil. Ya, Kemudian Anda juga akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kalau Anda punya keahlian di bidang atau jurusan tersebut. Nah, dengan sertifikat ini, kalian bisa bekerja legal di seluruh Jerman. Bahkan juga Anda bisa bekerja di negara lain selain Jerman yang masih tergabung dalam Uni Eropa atau ke 27 negara lainnya kamu bisa bekerja di situ tapi tentu akan yang akan menjadi kendala adalah bahasa. Nah, sehingga saya bilang kamu bisa bekerja di tiga negara paling tidak tiga negara yang memakai bahasa Jerman yaitu Austria, Belgia, kemudian Swiss dan ada satu lagi Luxembourg. Si ada sebagian negara bagiannya itu bisa memakai bahasa Jerman. Ya tentu kalian bisa setelah tiga tahun itu bekerja kemudian bisa tinggal mendapatkan izin tinggal selama yang anda mau di Jerman. Jadi di Jerman ini sedikit ada kemudahan dibanding dengan di Jepang. Kalau-kalau kalian bekerja ke Jepang atau ke Korea atau ke Taiwan tentu setiap tahun anda harus pulang sesuai kontrak kemudian memperpanjang lagi kontrak pulang memperpanjang lagi atau seperti Anda bekerja di kapal pesiar ya. Nah, akan tetapi kalau di Jerman itu Anda tidak perlu pulang ke Indonesia untuk memperpanjang kontrak. Anda bisa terus tinggal di Jerman asalkan Anda tetap bekerja di Jerman. Ya, jadi tidak perlu pulang ke Indonesia untuk memperpanjang kontrak kerja. Ya, tanda ada makanya di Jerman itu saya menyebutnya bukan bekerja tetapi berkarir. Ya, kalau berkarir itu jangka panjang dia ya kalian bisa sampai pensiun di Jerman itu kalau kalian mau ya oke pertanyaan berikutnya tadi yang kedua apa ya Prof yang kedua sama sih Pak Fuji dan yang terakhir itu apa bisa memperpanjang kontrak di perusahaan tempat kita bekerja oh tentu ya Anda punya kesempatan kalau performance Anda bagus Kerjaan Anda bagus di tempat Anda bekerja sebelumnya. Pada saat Ausbildung itu, biasanya perusahaan itu akan menawarkan terlebih dahulu kesempatan itu kepada Anda untuk memperpanjang kontrak sebagai pegawai tetap, bukan sebagai magang lagi. Ya, tentu bedanya itu adalah kalian akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar. Ya, tentu kalian, artinya bahwa kalian bisa memperpanjang, kalian akan diprioritaskan terlebih dahulu daripada mereka mencari tenaga baru yang belum mereka kenal, anda sudah bekerja di situ tiga tahun. Kalau performance anda bagus, mereka pasti akan menawarkan kontrak tersebut. Tidak usah meminta, anda akan ditawarkan di perusahaan tersebut. Atau kalian juga mungkin punya pilihan lain. Ah, bosenah di perusahaan ini. Coba saya cari pengalaman di perusahaan lain. Anda juga bisa lakukan itu dan. Saya bilang, mencari pekerjaan di Jerman, kalau kalian sudah menyelesaikan Ausbildung itu gampang sekali, ya, karena lowongan pekerjaan itu banyak sekali. Mereka sangat membutuhkan tenaga kerja di Jerman. Tidak usah khawatir dengan sertifikat Ausbildung yang kamu punya. Kamu bisa bekerja di seluruh Jerman, di perusahaan mana saja, akan tetapi terga, sesuai dengan jurusan Ausbildung yang Anda ambil. Anda bosan, misalnya di Berlin, mau pindah ke Frankfurt, mau cari pengalaman di kota Frankfurt. Silahkan, Anda bisa melamar pekerjaan di Frankfurt. Jadi, bisa kalian, kalian lakukan itu ya setelah ausbildung. Oke, okay. okay. baik. Mungkin dari kalian itu tadi pemaparan dari Pak Puji, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian, di sini ada saya, Nur Putri izin bertanya, Kak, apakah pengurusan paspor bisa bersamaan dengan pengurusan visa? Mungkin di sini saya akan bantu jawab juga. Untuk pengurusan paspor itu lebih dulu daripada pengurusan visa. Karena persyaratan untuk mengurus visa yaitu sudah ada paspor. Jadi terlebih dahulu teman-teman bisa atau yang sudah punya paspor Uh, bisa untuk menguruskan visa nantinya, jadi pengurusan paspor dulu, kemudian pengurusan visa karena persyaratannya memang harus ada paspor terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin mengurus visa, oke. Okay. Yeah. Kemudian, mungkin dari teman-teman yang uh, lain ingin bertanya secara langsung, saya akan berikan kesempatan juga. Jika ingin bertanya secara langsung. Atau, kalau tidak ada, mungkin dari beberapa pertanyaan yang mungkin belum saya bacakan, teman-teman juga bisa tetap bertanya secara langsung di grup Ausbildung. Jadi, teman-teman bisa langsung bertanya di sana. Uh, sebelumnya, mungkin dari teman-teman yang lain, saya akan berikan kesempatan dulu untuk bertanya secara langsung. Oke, okay. mungkin di sini ada Kak Lukman. Oke, okay. halo Kak Lukman. Silakan Yo, untuk bertanya. pertanyaannya. Iya, silakan. Ya. Ini untuk mula batas akhir pendaftaran program A1 sampai B1 itu sampai kapan terus mulai belajarnya mulai kapan? Okay. Baik, untuk program Ausbildungnya untuk kursusnya dari level A1 sampai dengan B1 itu programnya sampai ada sampai dengan kapan? Kemudian untuk pembelajaran bahasa Jermannya dimulai pendaftarannya sampai dengan kapan? Seperti itu ya pertanyaannya tadi, Kalukman. Iya. Oke, okay. baik mungkin dari Pak Fuji untuk programnya terlebih dahulu itu adanya sampai dengan kapan, Pak Fuji? Oh, ada batasnya? Ya, Ausbildung itu akan terus dibutuhkan ya. Uh, tentu kita pendaftaran selalu kita buka di uh, Deutsch Plus ini setiap lima minggu atau setiap lima sampai enam minggu kita akan ada pendaftaran untuk program ini. Ya, kemudian untuk pembelajaran bahasa Jerman itu kursusnya akan dimulai pada tanggal 18 Juli bulan depan ini. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mengikuti program Ausbildung ini Ma baik yang mema me, e, mengambil paket reguler maupun yang paket dana talangan silahkan melakukan pendaftaran di grup nanti akan dibagikan link untuk pendaftarannya kemudian bagi yang e, mengajukan dana talangan tentu nanti akan e, ada sesi wawancara ya akan ada interview ya untuk memastikan anda bisa mendapatkan dana talangan atau tidak e, kemudian bagi termasuk yang reguler juga sama akan ada interview juga ya. Silahkan bisa mendaftar paling lambat mungkin itu satu minggu sebelum kursus dimulai tanggal 18 Juli ya. Bagaimana Kak Lukman Apakah sudah terjawab dengan jelas? Ya sudah. Oke baik terima kasih. Mungkin dari peserta yang lain. Ingin bertanya secara langsung, nanti akan dibantu oleh Bapak Fuji, ataupun nanti akan saya bantu untuk menjawabnya. Oke, okay. saya berikan kesempatan terakhir untuk penanya secara langsung. Oke, kalau tidak ada karena mungkin sudah lebih dari satu setengah jam waktunya Pak Fuji. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Jadi nanti akan dibantu oleh admin dari Deutsche Plus Bali maupun Deutsche Plus Solo untuk uh, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa, uh, pertanyaan di chat berasal dari? Iya. Masih iya. ada? Baik. Iya. Ini saya akan bacakan. Untuk pertanyaan yang ada di chat, ya, oke. Dari Cindy Damayanti, Kak Izin bertanya, "Setelah menyelesaikan program Ausbildung dan kita mendapatkan sertifikat, apakah kita mendapatkan gelar seperti D3 atau S1?" Oke, mungkin itu itu dari Cindy Pak Fuji pertanyaannya, yeah. apakah lulusan Ausbildung mendapatkan sertifikat atau ijazah secara D3 atau S1? Oke, okay, baik, di Jerman tidak mengenal istilah diploma 3, diploma 2 ya, yang ada Ausbildung ini sudah dia sekolah profesi, sekolah kejuruannya, ya, yang tiga tahun setelah lulus SMA atau SMK. Jadi di Ausbildung ini kita Ausbildung itu ada juga yang diploma 2 ya, ada juga yang diploma 1. Akan uh, tetapi diploma 1, diploma 2 itu lebih diperuntukkan untuk orang-orang uh, Jerman atau orang-orang UE uh, atau Uni Eropanya ya. Untuk kita yang dari Indonesia harus mengikuti uh, diploma 3. Setara sorry, setara dengan diploma 3 yang 3 tahun. Karena memang ini untuk standarisasi uh, keahliannya. Nah, jadi tidak mengenal diploma tiga di Jerman. Jadi kalau sudah menyelesaikan Ausbildung itu, kalian mendapatkan gelar tenaga ahli di bidang atau jurusan yang akan Anda ambil. ya. Kemudian tentu setelah tamat dari Ausbildung ini juga kalian bisa melanjutkan kalau kalian mau ke jenjang yang lebih tinggi atau ke spesialisasi. ya. Misalnya untuk jurusan hotel mau lebih menspesialisasikan diri di bidang reception atau di bidang-bidang lain di perhotelan nanti bisa mengambil spesialisasi itu bisa 6 sampai dengan 12 bulan. Ya, tentu kalau kalian memilih spesialisasi atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tentu gaji Anda juga akan lebih tinggi. Ya, misalnya restoran Anda mau memperdalam khusus di bartending, di bar kemudian Anda bisa lakukan, kemudian bisa juga misalnya memperdalam wine, khusus ahli wine, atau mungkin barista untuk kopi dan sebagainya. Jadi restoran, jurusan restoran yang anda ambil itu masih bersifat umum, ya, masih bersifat umum. Jadi lebih ke manajemen sebuah restoran. Jadi achievement nya itu pencapaiannya cukup tinggi. Kalau anda lulus dari Ausbildung restoran itu diharapkan anda bisa mengelola sebuah restoran atau bisa membuat sebuah restoran karena memang kalian akan belajar dari nol secara detail sampai Anda menjadi tenaga ahli di bidang restoran tersebut ya. Ya, itu ya. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan untuk e, lulusan Ausbildung itu adalah mendapatkan sertifikat dengan tenaga ahli gelarnya yaitu Fachkraft. Jadi bukan ijazah tapi lebih ke sertifikat untuk tenaga ahli. Jadi teman-teman akan memiliki sertifikat tersebut jadi berlaku secara internasional. Jadi teman-teman bisa pergunakan untuk berkarir di Eropa maupun untuk balik lagi ke Indonesia menggunakan sertifikat Wood. Oke, mungkin itu ya. Nah, di sini ada lagi pertanyaannya juga Pak Puji dari Lia Amelia. Izin bertanya untuk biaya ausbildung bagi yang sudah mempunyai sertifikat sertifikat B1 itu berapa ya? Oke. Mungkin dari Lia sudah memiliki sertifikat sampai dengan B1 dan ya. kemudian <tuh> e, untuk biayanya untuk pendaftaran programnya saja mungkin ya untuk ausbildung itu berapa? Ya mungkin nanti ini bisa berkomunikasi langsung dengan admin kami ya siapa yang menanyakan ini perawalan dari bisa menghubungi admin kita nanti ya karena kita tidak membahas yang masalah itu jadi kita akan bahas yang khusus melalui Dutch Plus dulu ya ada pertanyaan berikutnya silakan halo ini ada ada pertanyaan Kak saya kan masih SMA angkatan 23 ini maksudnya apa ya angkatan 23 Terus cara saya ikut house building building gimana ya Ini angkatan 23 saya kurang ya, paham saya maksudnya bantu. Mungkin huh? saya bantu bacakan Pak Fuji ya, beberapa pertanyaan yeah. lagi di kolom chat. Sepertinya ada gangguan sinyal dengan Valen dari Oke. Okay, jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya, silahkan dituliskan kembali di kolom chat ya. Saya bacakan satu persatu. Uh, Oke, okay, dari KAD Puspa Fitria, saya izin bertanya tadi dijelaskan kalau peserta yang cocok untuk mengikuti Ausbildung itu lulusan SMA dan SMK. Lalu, apakah Ausbildung masih relevan untuk lulusan S1, atau apakah ada program lain yang lebih relevan? Mungkin Pak Fuji, bisa dibantu. Oh iya, jadi untuk persyaratan mengikuti program Ausbildung ini adalah minimal lulusan SMA atau SMK, jadi minimal. Tapi, kalau kalian lulusan S1, tentu pasti bisa mengikuti program ini, asalkan usia masih di bawah atau maksimal 30 tahun. Ya, Jadi terbuka lebar buat siapa saja, baik yang sudah berpengalaman maupun yang belum punya pengalaman sama sekali. Ya, Bagi yang baru tamat SMA maupun yang diploma maupun yang S1, terbuka kesempatan untuk bisa mengikuti program Ausbildung ini. Ya. Oke, baik mungkin dari itu jawabannya Kak Ade terkait dengan yang S1 ya. Uh, pertanyaan berikutnya, mungkin uh, pertanyaan berikutnya dari Kak Dimas Saputra. Kak, izin bertanya apakah dana talangan itu dibayar 10 juta secara cash atau cicilan ya? Mungkin Pak Fuji bisa dijelaskan terkait dengan cicilan dana talangannya? Oh iya, uh, tentu sistem pembayaran kami berikan keringanan baik yang paket reguler maupun paket dana talangan. Bagi yang paket reguler bisa mencicil sampai 6 kali atau sampai dengan enam bulan selama masa pelatihan bahasa Jermannya. Kemudian untuk yang 10 juta deposit bagi uh, yang mengajukan dana talangan juga diberikan kesempatan untuk bisa membayar tiga kali atau selama tiga bulan dengan rincian uh, tahap pertama dibayar 4 juta kemudian bulan berikutnya dibayarkan 3 juta kemudian pelunasan 3 juta pada bulan ketiga ya cukup jelas Oke okay, baik uh, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Fuji terkait dengan pertanyaan tadi yang untuk S1 ya jadi teman-teman Uh, program Ausbildung ini sebenarnya ada salah satu uh, program yang banyak diminati. Kenapa? Karena uh, untuk uh, Ausländer ataupun pendatang dari Jerman yang ingin kuliah di Jerman itu persyaratannya cukup sulit. Dalam arti uh, ada banyak persyaratan-persyaratan yang bisa yang harus dipenuhi untuk bisa bersekolah di Jerman. Salah satunya harus menaruh deposit, Pak Fugia, Jadi perlu deposit yeah. yang cukup besar di bank Jerman jika ingin kuliah di Jerman. Terutama yang S1 maupun S2 yang master, ya. Jadi, memang memerlukan persyaratan-persyaratan yang cukup rumit, sedangkan untuk mengikuti program Ausbildung persyaratannya cukup mudah dan tidak memerlukan deposit dana di bank Jerman, karena sebenarnya teman-teman semua sudah dipromosikan oleh tempat teman-teman bekerja. Nantinya, biaya hidup sudah ditanggung oleh oleh perusahaan-perusahaan di Jerman, jadi tidak. Pemerintah Jerman sudah yakin, sudah dipromosikan oleh perusahaan, jadi yakin bisa menghidupi diri sendiri di Jerman. Jadi ini sangat membantu untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Jerman, program ini. Begitu mungkin ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Azriel Tobi Utama. Kak, saya kan masih SMA, angkatan 23. Terus cara saya ikut Ausbildung gimana ya? Oke, mungkin dari Kak Azriel ini bisa dibantu jelaskan angkatan 23 ini angkatan di sekolahnya atau gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan sekarang SMA kelas berapa? Supaya kita bisa mengerti karena angkatan 23 Oke, okay, apakah angkatan 2023 baru? lulusan tahun 2023 atau gimana? Mungkin bisa dibantu jelaskan sedikit. Mungkin bisa dibantu Pak Fuji yang masih SMA, mungkin secara general oh, yang masih SMA bagaimana? Baik, untuk yang uh, masih SMA atau masih sekolah nih ya. Uh, mungkin saya bisa kasih masukan, jadi Anda bisa juga mengikuti pelatihan bahasa Jerman sedini mungkin ya, sehingga nanti pas begitu Anda tamat, Anda mendapatkan ijazah SMA, Anda bisa langsung berangkat ke Jerman. Kalau bisa direncanakan, plannya seperti itu. Jadi seperti langsung melanjutkan kuliah di Jerman lewat program Ausbildung ini. Jadi itu bisa dilakukan, mungkin sebaiknya pada saat kelas 3 ya, kelas 3, mulai kelas 3 sudah bisa memulai kursus dan asal disesuaikan dengan jadwal sekolahnya juga supaya tidak terganggu ya, tetapi pelatihan bahasa Jermannya sudah bisa dimulai sedini mungkin ya. Oke, jadi karena proses pendidikan bahasa Jerman sendiri memerlukan waktu, jadi untuk teman-teman sebenarnya tidak perlu menunggu sampai lulus SMA. Jadi pada saat mungkin kelas 3, awal kelas 3 sudah bisa mengikuti kursus bahasa Jerman. Mungkin tidak perlu ngambil kelas yang super intensif Pak Uji yang 5 hari dalam seminggu tapi bisa mengambil kelas yang misalkan dua hari dua kali dalam seminggu atau mungkin program-program kursus lainnya yang kami sediakan begitu. Oke, kebetulan Frau Landary sudah join, mungkin kita panggil lagi Frau Landary. Halo. Halo semuanya, mohon maaf terkendala sinyal tadi ya, ada gangguan sedikit di sini. <laughs> Oke, baik terima kasih Pak Michael Kemudian, eh, kami lanjutkan untuk sesi tanya jawab di bagian chat ya. Di sini ada tadi yang terakhir untuk SMA ya, Pak Michael ya. Nah, di sini ada juga dari Nandita. Izin bertanya, apabila memiliki mata minus atau memakai kacamata, apakah nantinya berpengaruh dalam pekerjaan atau bagaimana? Jadi, terkait dengan mata minus atau berkacamata, apakah nanti akan bisa berpengaruh di program Ausbildung yang diambil atau bagaimana Pak Puji? Uh, program Ausbildung ini adalah program sekolah ya, jadi tidak ada batasan atau limit, limitasi untuk orang uh, menempuh pendidikan di Jerman. Ya, jadi uh, tidak ada kendala buat yang minus, buat yang plus, bahkan yang silinder. Ya. Tidak ada ketentuan yang melarang uh, atau dengan batasan-batasan uh, yang terkait dengan mata minus, kemudian plus ataupun yang silinder. Ya. Yeah. Oke okay, baik, uh, mungkin sudah dijawab langsung oleh Bapak Fuji. Jadi untuk teman-teman yang uh, memiliki mata minus atau sedang menggunakan kacamata itu tidak berpengaruh sama sekali. Apabila teman-teman ingin mendaftar program Ausbildung termasuk jurusan dari teman-teman yang diminati. Oke okay, kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Lukman. Izin bertanya setelah lulus Ausbildung lalu bekerja di Jerman beberapa tahun setelah itu apakah bisa melanjutkan kuliah S2 sampai dengan S3 di Jerman? Oke. Ini terkait berkarir di Jerman ya, mungkin. Ya, untuk S2 ataupun S3 bagaimana Pak Fuji bisa tentunya Oke. ya. Uh, jadi salah satu keuntungan Anda mengikuti program Ausbildung di Jerman ini adalah setelah Ausbildung Anda bisa melanjutkan kuliah yaitu baik S1 ya S2 ataupun S3 jadi tentu kesempatan ini Anda tidak akan lewatkan ya untuk melanjutkan kuliah sesuai dengan jurusan yang Anda mau setelah Anda mengikuti program Ausbildung ini jadi saya pikir Anda juga tidak akan dipersulit karena sudah tiga tahun Anda bekerja di Jerman, Anda sudah punya penghasilan, anda punya sertifikat keahlian, Anda sudah membayar pajak, ya, baik itu uh, pajak penghasilan maupun Anda sudah punya asuransi, mem kemudian juga ada pajak-pajak lain yang terkait dengan uh, ketenaga kerjaan juga seperti kalau di Indonesia kayak BPJS ketenaga kerjaan gitu. Jadi inilah kelebihannya dari uh, program uh, ke Jerman ini. Jadi Anda punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah sesuai dengan jurusan yang Anda mau. Ya, tentu dengan tidak membayar jaminan seperti uh, pada saat Anda uh, menginginkan kuliah kalau Anda mau kuliah ke Jerman dari Indonesia. Yang disebutkan sama Kak Michael tadi itu benar, sangat mahal ya. Jaminan ke pemerintah Jerman yang harus ditaruh di bank Jerman itu sampai 15.000 euro. Ya cukup mahal untuk bisa kuliah ke Jerman. Akan tetapi lewat Ausbildung ini kalian tidak perlu membayar uang jaminan itu karena kalian disponsori oleh perusahaan perusahaanlah yang menjamin anda di di Jerman, oke? Okay? Okay. baik, terima kasih Pak Fuji. Ya, silakan. Uh, mungkin itu kemudian ada juga pertanyaan dari Raisa Puja. Kak, ini lebih spesifiknya program pelatihan bahasa Jerman atau pelatihan cara bekerja di Jerman. Mohon maaf, saya baru menyimak karena saya baru join. Uh. Mungkin di sini. Iya uh, baru join Fuji jadi mungkin agak terlambat sedikit untuk. Iya ini program. saya kalau tidak kan. bisa harus ini. jelaskan dari awal lagi karena ini pertanyaannya sangat luas ya. Tapi jangan khawatir buat raisa ya karena uh, webinar ini direkam jadi rekamannya nanti akan kami kirim di grup ya kalian bisa ulang lagi style ulang lagi bersama teman atau keluarga ya. Kemudian, juga PPT presentasi saya tadi, ya, lembar presentasi saya tadi itu juga akan dibagikan di grup, sehingga memudahkan kalian untuk bisa berdiskusi dengan teman maupun keluarga. Ya, baik. Jadi, untuk teman-teman, mungkin yang tadi baru sempat join atau baru bisa join, jadi jangan khawatir untuk materi hari ini. Materi PPT maupun video rekaman akan kami bagikan secara langsung di grup. Jadi, teman-teman bisa menonton kembali rekaman ulang, kemudian bisa juga mempelajari PPT dari materi hari ini. Dan di YouTube juga perawalan dari di YouTube. Oh iya, juga betul. Ada, ya. Iya, betul. Jadi, ini juga ada di YouTube. Jadi, teman-teman bisa mengikuti juga YouTube channel dari Deutsch Plus Solo. Ya, oke, okay. good. Azul uh, mungkin untuk... Pertanyaan dari teman-teman yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin di sini ada pertanyaan lagi dari Lukman di kolom chat. Izin bertanya untuk Ausbildung ini apa ada batas kuota pesertanya ataukah tidak? Oke. Untuk peserta Ausbildung, mungkin di sini akan saya bantu Pak Fuji ya, untuk silakan. batas kuota peserta Ausbildung itu sebetulnya tidak ada. Jadi, memang tidak ada batasnya, karena memang dari pemerintah Jerman sendiri itu memberikan kesempatan untuk anak muda di seluruh dunia untuk bisa berpendidikan atau berkarir di Jerman dengan menempuh program Ausbildung. Jadi, teman-teman yang berminat dan ingin mengikuti program Ausbil dong teman-teman bisa langsung join karena sebetulnya bukan kuota pesertanya tapi kesempatannya yang teman-teman akan dapatkan itu jika teman-teman bergabung lebih cepat maka akan kesempatan cepat ke Jermannya juga akan lebih dulu dibandingkan teman-teman yang daftarnya agak belakangan ini situ oke mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman mungkin secara langsung ataupun di kolom chat Teman-teman bisa tuliskan, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disambung di grup untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di webinar ya. kali ini. Oke, baik. Mungkin karena sudah uh, lebih dari satu setengah jam ya Pak Fuji, mungkin yeah. bisa kita cukupkan sampai di sini. Baik, okay. baik ya. Okay. Yeah. 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 Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Fuji atas pematerian yeah. materi Ausbildung Thank you, hari ini. Terima yeah, kasih yeah, dari terima kasih semua. Ya, dari teman-teman juga sudah uh, ikut hadir dalam webinar kali ini Ausbildung, tentunya program Ausbildung akan kami buka terus-menerus akan tetapi untuk kesempatan kalian jika kalian lebih cepat mendaftar maka kalian juga akan berkesempatan lebih dulu untuk berangkat dan berkarir di Jerman. Jadi untuk teman-teman yang ingin join untuk program Ausbildung atau pendaftaran untuk kursusnya bisa dilakukan segera dan untuk pendaftaran eh, kursus untuk dimulai kelasnya itu kami mulai akan di di, di tanggal 18 Juli 2022 baik di Deutsche Plus Solo maupun di Deutsche Plus Bali. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi admin Deutsche Plus Solo maupun Deutsche Plus Bali. Oke, dan danke schön für Terima saya, kasih untuk saya tambahin ini. sedikit perawalan dari saya oh, iya, closing statement. Iya, bagaimana? Statement. Ya, bagaimana? Jadi, untuk semua peserta, silakan uh, memanfaatkan kesempatan ini dari Deutsche Plus akan membantu dan membimbing kalian untuk mengikuti program Ausbildung ke Jerman. Jadi silakan bagi teman-teman yang menginginkan paket dana talangan untuk segera mendaftar karena akan ada proses interview dan ada keterbatasan di setiap batch. Jadi di batch kita kali ini kelasnya akan dimulai tanggal 18 Juli. Jadi, silahkan melakukan pendaftaran segera, kemudian paling lambat itu satu minggu sebelum kursus bahasa Jerman dimulai. Oke, terima kasih. Jangan menunda, silahkan langsung mendaftar. Thank you. Cius. Okay, baik, Terima kasih, Pak Puji. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Selamat dan Next, Travel. Oke, Angel. you. Thank you. Angel, 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 Angel,